Shalom. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang sudah hadir semua di tempat ini. Terima kasih sudah hadir dalam ibadah pelepasan Bapak di serangkaian terakhir di hari ini. Bapak Ibu, mungkin di sambutan kali ini kami lebih banyak mengucapkan banyak terima kasih. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar kami yang dimanapun berada dengan setia mendampingi. Kami tahu ada beberapa keluarga kami yang saat ini sedang kondisi sakit, ada yang harus cuci darah, tetapi tetap menyempatkan waktunya hadir di sini. Kami terima kasih atas dukungan itu, kami bersyukur sekali buat dukungannya. Untuk adik-adik kami yang juga sempat menemani ayamnya di sampai menembuskan nafas terakhir, dan banyak mungkin kami tidak bisa berdua satu, tetapi dukungan keluarga besar kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga kami di gereja GKS-GKS dan dimanapun kumpulan Bapak Ibu Bapak yang ini juga berada. Kami tahu luar biasa pelayanan sudah diberikan bagi keluarga kami. Bapak Ibu Pendeta sudah menyampaikan, kami tahu banyak hal yang sudah dilakukan dengan peran apapun. Kami menyaksikan dengan mata kami sendiri, ada yang sampai malam atau bunga, ada yang mempersiapkan semuanya ini, ada yang melakukan pelayanan musik. Kami bersyukur semua peran yang mungkin kami gak bisa sebutkan satu, itu sangat berarti sekali bagi kami. Bahkan tadi malam saya melihat ada juga yang membantu untuk mendokumentasikannya, bahkan dimasukkan ke YouTube. Wah, itu benar. Mungkin satu hari kalau kami merindukan momen ini, kami bisa melihat di YouTube itu. Jadi kami tetap berterima terima kasih apapun pelayanannya. Saya sangat mengucapkan terima kasih, terutama untuk komisi kemetian yang sudah mempersiapkan ini semua. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin kalau tidak ada kami hari pertama kemarin di sini adalah bingung dan bingung. Tetapi dengan pelayanannya yang luar biasa, sangat-sangat terbantu. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat, baik dari Ibu, Bapak. Mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, sahabat kami, kami juga. Kami tahu dia datang dari jauh, menyempatkan waktu dari Semarang hadir, dari Jakarta hadir, langsung kembali lagi. Itu juga bukan jarak yang cukup dekat, tapi kami bisa bersyukur atas perhatian, cinta kasih untuk dari keluarga kami. Dan mungkin kami tidak bisa satu persatu sahabat-sahabat dari Ibu, karena Ibu tadi malam untuk cerita ke kami sampai pagi. Ibu cukup senang didatangi oleh sahabat-sahabatnya, jadi itu memberikan dukungan juga dari kami. Terima kasih juga mungkin untuk tetangga, pamong-pamong di wilayah ini. Mohon maaf kalau kami mengganggu, mungkin bikin macet di hari ini atau penempatan dari bunga-bunganya sampai di rumah. Ya, kami mohon maaf, tetapi sekali lagi terima kasih. Kami tahu beberapa tetangga juga hadir, bahkan tidak hanya sekali, dua kali ke ICU mendampingi Bapak, memberikan dukungan-dukungan banyak sekali. Terima kasih kita berkah dan untuk Rumah Sakit Advent, terima kasih juga buat pelayanannya. Tapi semua adalah kedaulatan di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini mungkin kami juga minta izin kami menceritakan sedikit mengenai kisah Bapak. Kami tahu kisah ini mungkin tidak bisa merangkum semua perjalanan Bapak. Dari kisah kami senang, sedih, bahagia, mungkin sampai dengan kisah gergetannya kami. Mungkin ini gak bisa merangkum semuanya, tetapi saya harap kisah ini bisa memberikan gambaran. Kisah ini gak akan berhenti sampai sini, kami akan ceritakan terus anak cucu kami. Dan walaupun kisah ini hanya sedikit, kami percaya akan terus menerus ingat dan akan abadi. Akan saya akan menyampaikan tentang kisah ayah saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya menyampaikan kami ingin mengenang sama-sama ya. Bapak dan Ibu lahir 17 September 1949 di Kota Blitar, kota kecil di Jawa Timur yang terkenal karena Presiden pertama RI Soekarno dimakamkan. Bapak menjalani pendidikan sampai SMA di Blitar, lalu melanjutkan kuliah di Yogyakarta.
Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Bapak mendapat ajakan bekerja, merantau, dan tidak tanggung-tanggung ke Irian Jaya, ke wilayah Indonesia paling timur. Bekerja di Utama Karya, perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur. Irian adalah tempat yang penuh tantangan, apalagi di zaman itu, namun juga penuh kenangan. Kami bisa lihat dari beberapa foto Bapak saat di Irian, bersama penduduk setempat, berjiwa muda, penuh semangat, ceria, seperti siap menghadapi apa saja. Sampai akhirnya ada tawaran mutasi ke wilayah lain, menuju arah barat Indonesia, yaitu Bandar Lampung. Ternyata di kota inilah Bapak menjalani panggilannya, bertemu belahan jiwanya, berjemaat, dan bahkan sampai akhir hayatnya. Kisah kasih dimulai dari Bapak yang diperkenalkan oleh seorang gadis muda oleh sahabatnya. Dikala itu ibu masih berkuliah di AN sekitar tahun 1978. Perkenalan berlanjut pada hubungan yang serius, bertunangan di tahun 79 dan memasuki ikatan pernikahan suci 17 Mei 1980. Sejak berkenalan dengan ibu, Bapak bergereja di GKSBS Tanjung Karang yang dulu kita kenal dengan GKL, Gereja Kristen Lampung. Bapak dibaptis di gereja ini, diberkati pernikahannya. Imannya dipelihara bersama jemaat GKSBS, berkomunitas, bertumbuh bersama. Kami merasakan terjadinya hubungan jemaat yang bahkan melebihi saudara. Bermusik merupakan salah satu talenta Bapak di dalam pelayanannya, dan Bapak menjalannya dengan setia. Dalam hidup rumah tangga, Tuhan mengaruniakan 3 putra putri. Cindy Pramadita lahir di 1981, Farika Andini lahir 1984, dan Anggoro Mukti lahir di 1986. Kami semua diasuh dengan ketegasan namun juga penuh kasih sayang. Diberi bekal pendidikan sebaik-baiknya, mendampingi kami sampai mandiri. Dan yang terpenting bagi kami adalah warisan iman kepada Yesus Kristus yang menuntun hidup dalam kebenaran. Dengan kemurahan hati Tuhan, Bapak diizinkan untuk dipanggil sebagai yang melalui lahirnya Yunike, cucu pertamanya, pada 10 Agustus 19 tahun 2008. Kemudian disusul dengan cucu-cucu kesayangan, Ekim 2013, Sofia 2014, Naomi 2016, Tamara 2017. Dan mohon doanya dari Bapak Ibu semua, kami menanti kedatangan cucu keponakan di tahun depan. Panggilan kesayangan cucu-cucunya adalah Eyang Mas. Kenapa begitu? Perpaduan antara Eyang dan Mas. Itu cara Bapak memanggil ibu Mas, ternyata ditiru oleh cucu-cucunya. Mereka juga ikut-ikutan panggil Mas. Ya, akhirnya jadilah Eyang Mas. Cucu-cucu mengungkapkan terima kasih kepada Eyangnya karena bisa merasakan indahnya memiliki sosok yang masih terima kasih. Demikianlah Tuhan menetapkan jalan hidupnya, hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Kami bersyukur kepada Tuhan atas suami, Bapak, Eyang di dalam hidup kami. Segala teladannya akan kami kenang, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk meneladani dan meneruskannya kepada anak-anak, bahkan kepada generasi berikutnya. Mazmur berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak pasti sudah berbahagia. Sampai di sini kebersamaan ragawi kita, Bapak. Selamat jalan, Bapak.
Pergilah dalam damai. Kami akan terus mendengar. Kenangan Bapa akan menjadi harta yang berharga di hati kami. Rindu pasti ada, tapi dia hanya sejauh doa, di mana kami tempat mengungkapkan isi hati dan kerinduan kami. Bapak Ibu, mohon kita mengenang Bapak dalam kenangan yang termanis, yang telah menghiburkan hati kami segala kenangan Bapak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan biarlah ini menjadi berkat dan teladan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kisah kasih almarhum Bapak Jarwito beserta keluarga. Dan untuk selanjutnya, ibadah pemakaman ini akan dipandu dan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristiawan. Dipersilahkan.